kenyataannya bahwa memang revitalisasi itu setelah runway close, maka proses untuk pengambilan data-data terakhir sebelum pekerjaan titik itu dimulai itu akan dilaksanakan. Jadi hari ini pun atau bahkan mohon maaf dari sejak seminggu yang lalu kami dari pihak vendor ataupun pelaksanaan itu sudah mengadakan uji-uji di keselamatan kemudian di area safety dan alat-alat berat sudah masuk, sudah membuat direktif dan sebagainya. Mulai pengerjaannya itu kira-kira sudah ada tanggal berapa ditambah berapa untuk mulai dari alat berat kemudian alat berat sejak tanggal 18 juga sudah masuk dan sudah di ditempatkan serta bangunan di sekitar dan tes-tes yang keterasanan data. Sebelum nanti pada hari ini dilanjutkan itu dan pada saat sudah clear semua landasan pacu, maka hari Kamis besok sudah ada pengukuran di area landasan pacu dari pihak pemerintah. Yep. Untuk fokus bagian awal yang akan direvitalisasi mana yang sudah jalan? Nanti dari pihak vendor ataupun yang akan mengerjakan juga akan menjelaskan. Yang jelas sudah ada gambar karena pada saat pekerjaannya ini sistemnya adalah desain and build. Jadi data pada saat dilaksanakan pengambilan sampel-sampel kemudian dievaluasi dan desainnya itu langsung dinyatakan hari itu untuk dikerjakan. Setelah di-approve dari desain dan rencana kerjanya, jadi prosesnya itu bukan hanya pekerjaan fisiknya, tapi karena desain itu pengambilan data kemudian dia